Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jadi inilah anak rohani kami yang paling baru. Namanya Danardini. Sekian puluh tahun dia meninggalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hari ini sudah kembali lagi kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hari ini akan memberi diri dibaptis. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berdoa saudara dimanapun saat ini ditolong dan dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Pemilik Kehidupan. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Nah saudara, seperti pada judul ini, seorang ibu yang dulunya meninggalkan Tuhan Yesus Kristus berpuluh-puluh tahun. Menurut Revangelis Muhammad, dia murtad saudara, tapi kini kembali datang kepada Yesus Kristus untuk memberikan hidupnya, menyerahkan dirinya kepada Yesus. Dan ini adalah satu keputusan yang sangat tepat untuk seorang ibu ini. Firman Tuhan berkata saudara bahwa keselamatan yang pasti hanya di dalam Yesus Kristus. Pesan buat saudaraku saat ini yang mungkin meninggalkan Tuhan Yesus, yang sudah pernah mengenal Yesus kemudian meninggalkan Tuhan Yesus seperti ibu ini. Saya menyampaikan suatu kabar baik kepada saudara semua. Kembalilah kepada Kristus. Kembalilah kepada Bapa yang benar itu. Kisah 4 ayat 12 dikatakan bahwa, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia atau Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia atau kita yang olehnya kita bisa diselamatkan. Hanya di dalam Yesus Kristus ada jaminan keselamatan yang pasti, saudaraku. Itu sebabnya saya pribadi tidak pernah merasa khawatir dan takut apapun orang lakukan terhadap diri saya. Memikirkan hal-hal yang jahat. Karena kita percaya bahwa kita dibela dan dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu keyakinan saya, saudara. Dan sebelum kita melihat videonya, tayangan, seperti apa dia menyerahkan dirinya di pantai, saudara, di pantai mana ya? Saya akan lihat dulu di pantai. Saya lupa ya. Dia di pantai Barelang. Oh iya. Dia di pantai Barelang 1. Jadi pantai Barelang 1 menjadi saksi ibu ini diselamatkan datang kepada Tuhan, saudara. Seperti kisah seorang anak yang hilang, lalu dia kembali kepada bapaknya. Karena di rumah bapaknya ada makanan, semua serba tersedia, saudara. Sama dengan ibaratnya, siapapun saudara yang sudah meninggalkan Kristus dan melihat video-video ini, kembalilah kepada Kristus, kembali. Dan percayalah, Tuhan menerimamu dan kita akan diselamatkan. Amin. Sebelum kita melihat tayangan video ini, saudara, kita berdoa, saya rindu berdoa untuk saudara semua yang berkomentar, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Amin. Bapa, berkati setiap umatmu yang melihat tayangan-tayangan di Tuhan saat ini, yang sakit disembuhkan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun penyakit mereka, aku bawa kepada Tuhan Yesus. Semua yang berkomentar, yang mengalami sakit, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Baik itu Tuhan, pembengkakan di usus, lever, tumor, kanker, benjolan, Tuhan, dilenyapkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau telah menanggung setiap kelemahan kami di atas kayu salib. Karena salib itu adalah suatu anugerah buat kami yang mengerti Tuhan. Dan salib itu menjadi suatu hal yang berharga buat kami. Karena kami telah ditebus dengan darah-Mu. Dengan iman kami percaya. Dan kami percaya ketika Engkau datang, Engkau membawa kami masuk dalam tempat kerajaan. Dalam Kristus Yesus diberkati umat-Mu. Haleluya. Amin. Kita langsung lihat saudara video daripada seorang ibu dan bersama Revangelis Muhammad Tambunan bersama tim yang membaptis. Check it out. Indonesia aku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Hari ini, hari Minggu, 8 Mei 2022, saya Rifren Muhammad Paulus Nurrahman Tambunan bersama istri terkasih dan juga keluarga terkasih, para majelis GKRI Kebangkitan Hidup bersama pembina rohani kami, Pendeta Rohansen Girsang, akan melakukan baptisan selam di Pantai Jembatan Barelang 1. Salam kemenangan,
Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jadi inilah anak rohani kami yang paling baru. Namanya Danar Dini. Sekian puluh tahun dia meninggalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hari ini sudah kembali lagi kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hari ini akan memberi diri dibaptis. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Dan bersama ayahanda rohani terkasih, Pendeta Rohan Sengrisang, kita akan melakukan baptisan di tempat ini. Kami akan terus menuai bagi Indonesia Raya, bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Ini pantai kita dan kita sedang persiapkan persiapannya. Salam kemenangan, Tuhan Yesus memberkati untuk kita semua. Haleluya, amin. Oke, jadi kita akan melaksanakan baptisan untuk Ibu Retno. Kita merindukan dalam kesempatan ini, kita sedang taat kepada firman Tuhan. Amin. Ya, jadi kenapa kita melakukan baptisan? Sebenarnya ini sebagai wujud kepercayaan kepada apa yang Yesus perintahkan. Jadi, amin. Beritakan Injil kepada segala makhluk, barang siapa percaya dan dibaptis, ia akan diselamatkan. Amin. Jadi hari ini, Ibu Retno, sebelum masuk ke dalam, saya rindu Ibu Retno berdoa atau bikin deklarasi di tepi pantai ini bahwa Ibu sungguh-sungguh percaya sama Yesus. Amin. Bisa, Bu? Bisa lah. Katakanlah dengan iman. Oke, silakan. Karena belakangnya pantai, Pak. Ya. Maju lagi, Mbak Dini. Oke. Ini aja biar. Ya. Oke. Oke. Katakan sesuatu. Bapak di dalam surga hari ini hambamu ini Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan Bapa di surga, acara hari ini penyerahan diri hamba dari awal dengan hingga akhirnya hanya di dalam tangan kasih kuasa-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ayo kita masuk. Siapa yang namanya aku? Ma. Bapak masuk. Tapi Petra pakai ini. Pakai ini. Aku gembala. Bagus sih airnya sini ya, bersih banget. Kapan kita berenang sini, Dak? Tapi dalam kali ya. Hah? Iya kan? Sambil kopet. Sambil itu. Oke. Pak, petuin Pak Martin. Satu jiwa yang telah hilang sekian puluh tahun, kita bawa kembali kepada Yesus Kristus Tuhan. Saya Rifren Muhammad Paulus Nurrahman Tambunan, Gembala Sidang GKRI Kebangkitan Hidup, bersama Ayahanda Rohani, bersama istri dan keluarga terkasih Majelis GKRI Kebangkitan Hidup, mengucap syukur hari ini. Jika satu jiwa yang terhilang sekian puluh tahun, akhirnya boleh kembali kepada Yesus Kristus Tuhan.
bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena firman-Nya hidup dan firman itu telah menyelamatkan pribadi ini. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus, Indonesia penuh dengan kemuliaan. Tuhan Yesus berkati. Terus, terus. Gimana, gimana? Thank you.